Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Akhirnya kita sampai di Bazar Ramadan, tujuan utama kita. Alasan kenapa kita kesini, ini dia. Nah, mungkin ini bakalan jadi alasan aku paling random kali ya, ke luar negeri, ke Johor khususnya, cuman pengen lihat Bazar Ramadannya. Karena aku tuh sering lihat tuh kayak di Instagram gitu ya, di TikTok gitu ya, aduh kayaknya menarik banget. Dan karena kebetulan aku dapat tiket murah dan pas bulan Ramadan juga, jadi aku tidak akan menyia-nyiakan ya kesempatan ini ya. Jadi ini tuh belum semuanya buka, karena kan jam 3 kan dia bukanya. Nah ini sekarang jam 3 baru nih, ini aja belum terisi. Bazar Ramadan yang aku datengin itu ada di samping pasar Kampung Melayu Majidi. Jadi satu jalanan tuh ditutup tuh dia, di blok untuk jadi bazar ya. Karena memang ini jalanan, menurut aku jadi cukup luas tuh. Setiap penjual ada tendanya sendiri-sendiri, terus cukup beragam juga di sana tuh ada. Aku lihat ya, yang aku perhatikan tuh banyak juga tuh yang nggak aku kenal gitu ya. Kayak nasi, segala nasi kayaknya ada, ayam juga segala ayam ada. Yang menarik tuh ini nih, aku tuh penasaran sama bentuknya tuh kayak lumpur surga gitu, sama ini kayak semacam risol gitu, cuman gak tahu ya, sorry namanya apa. Kemarin tuh satu porsi sekitar 4-5 ringgit gitu, jadi gak terlalu mahal ya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah minumannya. Menurut aku di sana juga minumannya cukup beragam juga rasanya. Dan jangan lupa, kalian harus coba ini ayamnya si Mail. Aku nyebut ayamnya Mail, coba. Mungkin juga karena saking terkenalnya, beberapa penjual tuh kayak udah paham nih pas lagi aku ngerekam gitu ya, dia say hey gitu ya, terus atau enggak mau menjelaskan gitu ya, ramah kasih tahu gitu ya. Mungkin juga karena mereka tuh ngeliatnya aku kan bawa koper gitu ya, sini mampir tanya-tanya mau apa gitu ya. Nah ini yang besar itu adalah roti john ternyata. Padahal aku tuh pengen lihat cara pembuatannya, tapi lagi nggak bikin, udah ready gitu loh. Nah di sana juga ada gorengan gitu juga, ternyata ada kue gitu juga ada. Cuman mungkin karena dikemasnya beda gitu ya, dan menurut aku tuh hal baru gitu ya buat aku, jadi kayak menarik banget gitu loh. Nah salah satunya juga yang menarik tuh ini, jual kayak kwetiau, mie goreng gitu, tapi langsung live gitu di depan kita, live cooking, asik. Jadi pas kita bawa tuh dalam kondisi panas. Sayangnya ini kan masih 4 jam lagi ya mau buka, jadi gak bisa langsung cobain di tempat. Terus di sana juga ada, kemarin tuh yang paling menarik tuh bagi aku tuh ini, kebab gitu. Cuman itu wangi banget, ya ampun, aku cuma lihat videonya aja tuh masih kebayang wanginya. Terus ada ini, ada lemang, rendang, terus juga ada minuman-minumannya. Selain es-esan biasa juga ada yang di botol-botol gini. Ini tuh ada yang buah gitu, ada yang jeruk, jagung gitu. Terus masa ini ada itu juga, apa nih, cincin, kue cincin ya, sama, cuman emang lebih kecil kalau di sana tuh ya. Terus segala rupa nasi gitu, entah nasi lemak, nasi dengan ayam panggang, dengan nasi ayam bakar, martabak. Nah ini minumannya yang paling menggigorkan, kayaknya kalau lagi nggak puasa mah biasa aja ya, cuman lagi puasa tuh kayak Selebihnya kalian bisa lihat dari videonya ya. Jujur aku tuh gak nyesel banget datang ke Bazar Ramadan ini. Jadi pengalaman baru gitu loh buat aku ya. Dan jadi aduh, coba di Indonesia ada gak sih, atau kalaupun emang ada di mana gitu. Jadi aku malah kayak pengen gitu ya. Dan malah jadi apa, tahun depan begini lagi ya, kesini lagi ya, atau cari-cari Bazar Ramadan lagi yang lain yang lebih seru gitu. Karena ternyata ini tuh pengalaman baru banget gitu buat aku ya. Karena kan biasanya kan kalau aku kan kalau jalan-jalan tuh kayak ke tempat wisata gitu, atau ke tempat-tempat shopping gitu, ngantrin orang gitu ya. Nah ini tuh
kayak aku tuh kayak menemukan hal baru gitu ketika traveling karena ke tempat yang berbeda gitu ya. Masih banyak banget sebenarnya list aku selama di Johor karena tapi waktunya terbatas akhirnya karena kita juga sorenya juga harus ke KL. Jadi ya udah setelah dari sini dari Bazar Ramadan ini kita langsung ke Terminal Larkin untuk menuju ke KL. Tapi sumpah ini seru banget. Enaknya tuh datang sekarang tuh belum terlalu penuh, jadi masih bisa lihat-lihat. Nggak enak ya? Belum semuanya. Bukan. Belum semuanya buka. Banyak yang masih siap-siap. Untuk makanan-makanannya itu menurut aku masih mirip ya kayak makanan-makanan di Indonesia ya. Contohnya ini nih ada mie rebus, terus ada ayam panggang. Tapi lucunya ayam panggangnya itu masih utuh gitu terus ditusuk gitu kayak ditusuk kayak disate gitu. Cuman kalau sate kan dipotong-potong ya, ini enggak. Ada takoyaki juga kalau kamu emang senang banget sama takoyaki. Terus yang lucu tuh ada ini juga, ada buah-buahan. Terus kuenya juga bisa pilih satuan, mau sekaligus banyak juga bisa. Kayak kuah kayak kolak-kolak kayak gitu juga ada di sana. Mereka tuh nyebutnya apa ya kemarin tuh, cuman ada yang aku cobain cuman aku lupa apa namanya ya. Aku kemarin bawa uang sekitar 50 ringgit atau kalau dirupiahin itu sekitar 170 ribu. Itu habis dong, saking kita tuh beli ini beli itu beli anu, minuman makanan cemilan, pokoknya berharap nanti tuh pas buka tuh kenyang dan gak ribet gitu. Jadi esnya udah dibungkusin gitu, astaga. Sumpah ini udah banyak banget, guys. Poinnya enak. Gak tahu gimana makannya. Bahkan di sana tuh juga ada gorengan yang gorengnya tuh di tempat. Jadi pas lagi kita beli tuh masih panas gitu loh. Ya sama aja kan kayak di sini juga gitu kan, ada juga dan itu gorengan tuh the best ya. Cuma enggak ada lontongnya, guys. Lucu banget warna-warni gitu. Bahkan banyak juga makanan yang baru aku lihat ya. Contohnya kayak ada nasi tomat, laksa Johor. Terus aduh ada juga tuh kayak semacam risol cuman gak tahu namanya apa, kayak semacam papeda. Terus ini coklat segala rupa aku menyebutnya, harganya juga cuma 7-9 ringgit, guys. Padahal jalanan bazarnya itu juga gak terlalu jauh gitu ya. Cuman aku ada kali 2-3 kali bolak-balik saking kita tuh excited dan pengen beli ini gak ya, itu gak ya. Cuman emang pas lagi udah agak sore kelihatan tuh mana yang laku banget dan mana yang sepi gitu ya. Karena yang laku banget tuh pasti antriannya panjang. Salah satunya ini nih. Makanan tadi tuh ada di dua tempat berbeda dan dua-duanya tuh antriannya parah. Lebih parah sih yang tadi tuh, antriannya sampai ke gang-gang gitu memanjang. Pokoknya sampai akhirnya aku menyesal gitu loh gak beli. Pas lagi di GrabCar tuh sambil ngeliatin, ya ampun kenapa sih kita gak antri aja waktu masih sepi gitu ya. Karena aku harus segera ke Terminal Larkin. Overall aku puas banget jalan-jalan di Bazar Ramadan ini dan jadi bersemangat untuk cari Bazar Ramadan lainnya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.